Makan durian selepas vaksin. Makan durian selepas vaksin. Makan je lah. Bismillah. Bismillah. Durian ni ada apa? Dari segi sains. Durian ni ada apa pada durian? Durian ada sebatian sulfur, macam-macam sebatian sebab itu bau dia begitu ya. Tapi yang agak menonjol ialah dia gula dia tinggi. Jadi orang kecil mana hati-hati. Dan potasium dia tinggi. Dalam pemakanan kita buah-buahan, antara yang begitu terkenal potasium tinggi apa dia? Pisang. Sebab itu dia bagus untuk otot. Untuk orang yang main tenis kan, kadang-kadang waktu rehat dia makan pisang. Sebab dia kaya dengan potasium, maka dia bagus untuk otot. Orang makan pisang, bismillah. Tapi durian, potasium dia lebih tinggi daripada pisang. Jadi dia akan menyebabkan otot itu mencengkam, menyebabkan contraction pada otot. Sebab itu orang yang makan durian berlebihan, ototnya boleh mencekam. Dan paling bahaya jika jantung dia lemah, otot jantung mencekam, itu berlaku heart attack, boleh mati. Sebab otot jantung kesan potasium. Kalau ada masalah buah pinggang, lagilah. Jadi orang yang ambil vaksin dia makan durian, tak ada masalah. Di sudut sains tak ada masalah. Cuma kalau ambil durian berlebihan, itu ya isu masalah. Ambil berlebihan, maka potasium berlebihan masuk dalam badan. Maka boleh menyebabkan, jika jantung seseorang itu lemah, boleh menyebabkan jantung dia terganggu. Ritma dia, denyutan dia, disebabkan potasium dia ganggu otot, termasuk otot jantung. Malah boleh menyebabkan maut. Jadi, tak boleh nak kata juga kesan vaksin. Mungkin sebab durian. Tapi semata-mata makan durian selepas vaksin, adakah berbahaya? Semata-mata itu tak bahaya. Tapi makan seulas. Okeylah. Kan? Makan seulas. Bismillah seulas. Maksimal dua ulas. Ni ada lagi bagi ke orang. Ramai duk tunggu. Bagi ke orang. Itulah saja. Tak salah makan. Tak salah. InsyaAllah.